Saudara-saudara semua, selamat pagi. Saudari yang di online, selamat pagi. Pagi ini kita membahas Amsa Pasal 6. Amsa, setiap pasal memberi, uh, memberitahukan pada kita tentang hikmat dan inti dari hikmat itu kepada kita. Dan saya memberi tema menurut perintah empat perintah yang kita dijalankan itu kadang satu peraturan adalah ketetapan sangat penting. Jadi batasnya kita tuh tidak boleh melewati dan jangan kita menginjak melewati batas itu dan sangat berbahaya untuk kita sendiri. Dan satu batas yang pertama yaitu batas dari keuangan masih peraturan perbatasannya maksudnya ya. Jangan kita menjadi penanggung sesama. Ayat uh, 1, hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan berbuat persetujuan dengan orang lain. Jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu. Jadi jika kamu menjadi penanggung sesama, maka kamu tertangkap dengan perkataanmu. Dan itu kamu di dalam keadaan sangat bahaya. Kamu, kenapa kamu mesti menjadi penanggung? Karena orang datang memohon pada kamu, meminta bantuan kepada kamu. Kenapa dia meminta bantuan kepada kamu? Jadi dia melakukan satu hal dan orang lain mesti menanggung dia dan supaya orang itu e, percaya kepada, maka dia mencari seorang penanggung dan kita merenungkan berpikir lebih lagi. Jadi melakukan satu hal tapi orang itu ya tidak percaya kepadanya. Jadi satu tidak ada saksi. Jadi, orang itu merasa kamu, eh, uh, kamu, keuangan kamu, atau apa punya maksudnya gitu, kamu tidak cukup. Jadi, orang itu tidak setuju, tidak menerima. Jadi dalam ini kamu tidak bisa merakukannya jadi kamu membutuhkan seorang penanggung. Jadi saya tidak percaya kepada kamu maka dia mencari seseorang. Jadi seseorang itu ada kamu. Orang lain tidak percaya kepadanya dan kamu percaya kepadanya. Permasa ini ada di sini. Jadi orang lain tidak percaya kepadanya dan kamu percaya kepadanya boleh tapi dalam pemikiran ini ada satu permasalahan dan jikalau kita melakukan perkara ini ya ini yang kita uh, membuat penanggung yaitu keba kebanyakan itu adalah uang ya jadi kita tidak percaya dengan Keputusan orang lain itu jadi yang kedua. Dalam keuangan itu, kita kehilangan, masih tidak punya hikmah untuk mengambil keputusan dalam keuangan ini. Banyak orang yang menjadi penanggung, akhirnya orang rumah yang men ikut menderita memakan banyak kepahitan. <tuh> <tuh> Saya ingat, ya, bapaknya Simu, ya, menjadi penanggung, akhirnya menjadi satu bencana yang besar. Bisa kita menjadi penanggung, kita merasa tidak ada masalah, tapi akhirnya juga akan menjadi satu pemasaran. Bisa saat hari itu, terjadi ada masalah, terjadi kita tidak bisa. Menanggungnya Jadi keuangan ini kita tidak bisa punya kekuatan Kenapa kamu Menjadi penanggung Karena orang itu datang ber Mohon padamu Dan dia berkata kepadamu Contohnya ya um, uh, Abang Jason Hanya kamu yang bisa Menolong saya Dan Saya tahu Kamu terhadap saya sangat baik, dan ini sangat penting buat saya, kamu mesti membantu saya, kita mendengar sangat senang ya dan kita orang, jadi kita merasa kita di dalam hati orang itu kita sangat sangat penting orang yang sangat penting, kayak kita, kita uh, merasa uh, tidak apa-apa kita hanya menganggukkan kepala sudah ya, jadi kita tuh kita sangat sombong, kita merasa sangat baik ya, jadi bagaimana melakukannya jadi Amsal di sini mengajari kita kita berbalik ke, kembali Jadi pertama orang satu kepala ya satu kaki datang berutuh padamu dan kita dijerat ya ya dan jisat kamu kembali memohon kepada yang kamu dengan dua kaki kamu berutuh memohon padanya memohon dia melepaskan kamu, melepaskan diri kamu. Jadi sini menun, membimbing kamu kepada kesombongan kamu, ke tinggian kamu ya. Di sini kita melepaskan ke tidak percaya diri kita dalam hati kita. Ayat ketiga: "Buatlah begini, hai anakku, dan lepaskanlah dirimu, karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah belututlah dan desaklah sesamamu itu." Ayat kelima: "Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tanggapan, seperti burung daripada tangan pemikat." Jadi, di sini. Akan mencerahkan kita, kehilangan nyawa kita. <tuh> Jadi, kita mesti berawas-awas, yaitu ten, pertama, yaitu masalah uang. Jangan kita merasa sombong, merasa hebat. Ya, dan banyak orang datang mencari saya untuk menjadi penanggung. Dan saya kad, suka bertanya pada <coughs> kepadanya ya, saya nanya pada apa yang menjadi satu tanggungkan ya, ya ini pemasannya itu ya seberapa besar, saat penumpang ingin membeli satu Uh, handphone uh, saya menjadi penanggungnya ya mungkin ini saya bisa menanggungnya kalau dia membeli satu uh, rumah itu satu pemasan besar ya hmm. uh, Tapi terhadap seseorang nggak jadi apa nggak apa apa ya tapi terhadap saya itu pemasan yang besar saya sendiri aja masih ngontrak rumahnya bagaimana menjadi penanggung dalam uh, meminjam uang untuk satu rumah Jadi kita mesti nanya, kita mesti menjadi penanggung apa? kita dia menjadi satu pekerjaan ya, gitu, menjadi seorang penanggung. Boleh, ya. Jadi saya kita menjadi penanggung apa yang kita tanggungkan ini? Jadi kita berkorban itu berapa besar, berapa banyak. Itu dia pengalaman saya, ini dan di saya, baik pengalaman saya, saya saya berbalik begini bertanya pada orang itu, dan orang itu tidak datang lagi untuk mencari saya. Apa yang yang mesti kita tanggungkan? Dia tuh karena pertanggungan. Kadang-kadang kita bisa melewati saya tanggung jawab ini dan juga uh, batas garisnya kita itu yaitu enam sampai sepuluh. Bagi kita dalam pekerjaan, bisa kita bekerja kita jangan malas. Ayat ke Hai pemalas pergilah kepada semut Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak Jadi sini dikatakan jangan malas Yaitu dikatakan itu bijak atau berhikmat ya Orang pemalas tidak mempunyai hikmat jadi, kita belajar kepada semua tentang kehidupan itu, kebijaksanaannya. Di mana kebijaksanaan e, semut? Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada musim waktu panen. Itu rajin. Dan itu dengan giat ya biarpun tidak ada pemimpin yang mengaturnya tapi biarpun tidak ada orang menyuruh kamu pergi bekerja tapi dia menyediakan uh, makanannya dan bisa menabung uangnya kan jadi semua di musim panas dia mengumpulkan makanan pas bisa di musim dingin dia bisa ada makanan <tuh> dia ada tujuannya jadi, sini intinya dia mempunyai hikmat. Jadi, kita tidak ada simpenan, masih tabungan kita tidak berhikmat karena musim dingin akan datang, karena kehidupan manusia ada. Uh, musim panas, semi, menuai, dan musim gugur. Dan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi kita mesti menyimpan uang, mempunyai uang simpanan. Tadi di Hong Kong, saya mengenal uh, tentang tenaga kerja wanita ya dan dia sangat mudah untuk minjem uang kamu pinjam uang kepada saya dan jika kamu tidak pinjam uang pada saya kamu bukan teman saya lagi tadi uangnya dipinjamkan ke orang itu ya dan saya, saya tidak ada uang orang lain akan meminjam uang kepada saya Bisa saya membutuhkan Jadi sem yang kita butuhkan kita membutuhkan kita uh, mengharapkan kepada orang lain di dalam tubuh orang kita mesti belajar dari semua. Jadi kita mesti mempunyai simpanan dan kita mesti mempunyai pekerjaan bekerja. Manusia membutuhkan pekerjaan. Jika tidak bekerja ya tidak tidak boleh makan itu yang dikatakan Rasul Paulus ya dalam suratnya ya kita mesti bekerja jadi boleh bekerja kita ada pekerjaan kita mesti bekerja jika tidak maka kemiskinan akan datang Di sini di sini di dalam katanya uh, dalam surat ini katakan kita tuh uh, berhela-hela maksudnya tuh mal, males jalan pelan-pelan dan melakukan apapun dengan pelan. Di sini yaitu ha, tidur sebentar lagi ngantuk sebentar lagi maka kemiskinan akan terus mengejar kamu. Jadi kamu bekerja sangat lambat Dan akan mengejar kamu Dan kemiskinan akan mengejar kamu Maka kita mesti bekerja Jika tidak bekerja Tidak mempunyai hikmat Itu yang Tiga ya Ayat dua belas Sampai sembilan belas Orang yang Jahat ya dia melakukan banyak kejahatan. Yang paling in, paling penting itu ayat 14. Yang hatinya mengandung tipu muslihat yang senantiasa merencanakan kejahatan dan yang menimbulkan petengkaran. Ayat 16. Enam perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan tujuh perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. empat enam perkara ini dan tujuh perkara ini ya yang Tuhan yang ketujuh ini yang Tuhan benci yaitu orang yang membuat fitnah atau yang mem, di dalam sehari membuat satu fitnah yang terjadi jadi di sini kita mesti hidup berdamai jangan menjadi pertengkaran di dalam satu kerompok Enggak peduli walaupun kamu di dalam tempat kamu bekerja, di dalam keluarga kamu, di gereja juga sama. Jadi, kita melihat tuh hubungan ini supaya bisa tentram damai. Bisa kita membicarakan satu perkataan. Dan membuat orang itu Menjadi satu Petengkaran Ini yang tidak baik Ini menjadi yang Tuhan Tidak berkenan Jadi kamu menundangkan kembali Kamu menjadi orang Menjadi Tuhan Tidak berkenan maka kamu sudah tidak ada kehidupan lagi, karena Tuhan benci dalam kehidupan kamu. Karena kamu orang yang membuat permasalahan atau hubungan tidak baik, tapi kadang kita sangat mudah di dalam satu kelompok itu membuat perkara itu satu perkara usaha. Kadang kita tidak memahaminya, kita mengerti. saya melihat orang itu membantu satu perkata itu dan saya sangat kuat dan saya memberitahukan kepada kamu perkataan ini. Dan saya kuatin maka permasalahan ini saya memberitahukan kepada kamu. Ini satu contoh ya perumpamaan ya. Dan kita merasa sudah membantu orang itu dan sekian merasa sudah menerima banyak bantu ini. Dan kita memegang hati nurani kita. Apa apa kita Dengar perkataan ini kita benci kepada orang itu yang membicarakan kejelekan kita. Sem apa yang diberitakan orang itu kepada kita yaitu satu berita yang tidak baik Bahaya ada orang terhadap kamu, tidak baik orang tidak suka kepada kamu, dan kamu mendengar maka kamu bertambah. Benci kepada orang yang berbicara kata-kata ini, maka ini menyebarkan satu berita atau menyebarkan pertengkaran. Intinya kita karena kekhawatiran kita karena kekhawatiran kita maka menyebarkan satu berita petengkara di sini Tuhan tidak berkenan Jadi kita mesti memperhatikan murid kita Jadi, perkataan kita ini, sisa kita keluar dari perkataan ini, membuat sesama baik atau tidak baik. Ini adalah hubungan dari sesama. Jadi, bagaimanapun juga, kita membuat hubungan bertambah baik, jangan membuat menjadi bertambah buruk. Jika kamu tidak tahu bagaimana melakukan lebih baik, kamu diam. Jadi, kita mendengar banyak perkataan yang tidak baik, jangan kamu menyebarkannya. Jangan kamu berhenti sampai saya dengan niat baik. Saya berkata, dia tidak salah, memang benar kamu dengan niat baik apa yang kamu dengar itu memang benar. Tetapi akhirnya membuat mereka berdua dua sisi. Jadi mereka tidak saling mempercayai ini yang Tuhan tidak berkenan. Jadi orang yang begini menggantikan satu hasil ayat 15. Ayat 15 itulah sebabnya ia ditimpa pak kebinasaan dengan tiba-tiba sesaat saja ia dilemukan tanpa dapat dipulihkan lagi? Kamu berkata, saya membantu teman saya. Tetapi kamu membantu bertambah. Pemasa ini bertambah rumit. Di sini. Saya, saya, saya dengan baik untuk membantu dengan niat baik untuk membantu tetapi di sini tanpa kita sadar kita membuat masalah ini bertambah rumit merusak persahabatan ini dan sini Tuhan melihat tidak suka dan Tuhan bersabar kepada kamu bersabar sampai satu saat dan Tuhan turun tangan dan bagaimana Itu sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba. Dan dia tidak tahu kena sesaat saja. Sesaat saja ada bencana karena Tuhan turun tangan. Karena Tuhan tidak setuju tidak senang karena kamu Tuhan, kamu sudah membuat permasalahan berhubungan dengan rusak maka Tuhan menghukum kamu yaitu yang keempat ya ya sini dikatakan tentang uh, Berjinak berzina ya ayo ini adalah garis keluarga ya <tuh> itu kita mesti kudus jangan berjinak yaitu keluarga ini jeda <coughs> hubungan suami istri dan juga membicarakan antara <coughs> anak dengan orang tua <coughs> ayat 20 sampai 35 kita mesti memperhatikan mas bukannya memberitahukan kita kita jangan berzina tapi mbak membuat pandangan yaitu di dalam pejina ini kita ayat 20 hai ayat 20 hai anakku pelihara perintah ayammu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu dan terus ini terus terus bagaimana, bagaimana ya ayat 21 kita langsung loncat ke ayat 24 yang merindungi engkau terhadap perempuan jahat terhadap kericikan di lidah, lidah perempuan asing saya mem, um, saya berpikir dalam posisinya saya pandangan saya jika saya menulis uh, Amsal ayat 24 sampai 25 sudah cukup yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat terhadap kericikan tidak perempuan asing uh, membuat jina jangan melakukannya yaitu tidak ya, kita langsung masuk tetapi Amsa tidak berbicara dengan begini. Tetapi Amsa berkata ini. Kamu mesti mendengar perintah orang tua kamu. Itu kita bisa, pengajian ibumu bisa menjauhkan dari uh, perjinaan. Hai anakku pelihara perintah ayahmu Yaitu satu yang benar taat kepada orang tua Maka dia tidak melakukan perjinan ini Jadi kita bisa merenungkan hubungannya ini Kenapa bisa melakukan perjinaan Pemberontak tidak punya akal sehat ya Yaitu memberontak tidak mau mendengarkan Tidak taat atau mendengarkan perkataan orang tua Yaitu tidak punya hikmat Yaitu Yaitu di sini Dikatakan tidak mempunyai ira. itu ayat 35 Dia tidak akan mau menerima tubuh saat apapun Dia tetap bersikeras bersikeras tetap Betapa banyaknya Banyak pun pemberitahu pemitaan. Jadi bagaimana Amsa melihat tentang uh, e, karena dia tidak taat, tidak mendengar perkataan atau dasar orang tua. Tidak mau mendengar ajaran orang tuanya dan nasihat orang tua, maka dia tidak berhikmat Kita setiap orang itu akan mendapat banyak pengajaran dari orang tua kita. Yang walaupun pengajaran itu berbeda. Orang tua saya contoh ya, orang tua saya sangat rajin bekerja. E, di di 80 tahun lebih dia tetap e, sibuk dan banyak perkara hal yang tidak selesai-selesai dikerjakan dia karena rajin. jadi saya saat kita menolaknya saya tidak seperti ya saya, saya akan malas makanya saya bertolak belakang kepada sama orang tua saya masih orang tua saya rajin saya malas jadi kita menundukkan kembali jika setiap seorang tidak mendengar pengajaran orang tua orang tua kita melihat kita akan marah ya tidak suka ya apakah orang tua akan menetapkan dia atau memujinya tidak orang yang tidak mengejar mendengar mendengar ajaran orang tua kehilangan itu penentu maksudnya orang yang memuji ya karena orang tua kamu tidak memuji kamu kamu tidak ada penentu maksudnya ditentukan maka kamu um, tidak percaya diri ya jadi dalam pekerjaan kamu tidak mendapatkan berkat diberkati karena orang tua kita ada otoritas kita yang pertama. Dan kamu kamu tinggal sama orang tua kita hidup tidak baik, tidak rukun sama otoritas atau bos kita juga sama juga tidak baik. Kamu pikirkan kembali kamu hubungan kamu dengan otoritas kamu tidak baik, kerjaan kamu bagaimana bisa baik, dan kamu akan bertambah tidak percaya diri, dan dalam keadaan ini kamu bagaimana? Jika kamu bertemu dengan perempuan Sundal ya, ayat 24, yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kericikan di perempuan asing melindungi engkau dari terhadap beban jahatnya. Dan besok akan dijelaskan lebih jelas. Yaitu terhadap kericikan lidah perempuan asing. Kebanyakan laki-laki. Kebanyakan laki-laki. <laughs> Dengan orang tua ya hubungan tidak baik. Maka sangat rendah diri tidak percaya percaya diri ya tekanan dari pekerjaan sangat besar Kem, sampai di rumah tidak senang ya tidak bahagia Dan satu semua tekanan yang di dalam pekerjaan ya maka sampai di rumah akan terjadi semua merampiaskan di rumah dan di sini mengeluarkan banyak keringat, baru bisa cukup makan. Pasti kamu tidak akan bahagia, hmm. jadi istri kamu akan uh, tidak suka sama kamu. Uh, kenapa kamu? Bekerja dengan tidak menghasilkan uang banyak dan dibanding bandingkan dengan orang lain kamu akan bertambah marah. Dan kadang berkata, e, salah suami saya men... seperti kamu akan baik ya, ya, sangat baik. Saya memohon kepada suami minta bantuan kepada suami saya untuk mengganti bo lampu bolam itu aja tidak mau. Jadi bisa begini maka istri kamu akan mengikuti orang itu pergi. Di sini dikatakan, jadi di sini janganlah menginginkan kecantikan dalam hatimu. Jang Memang kecantikan akan menggoda hati kamu, tapi sebenarnya itu menjadi wanita simpanan itu bukannya sangat cantik ya bukannya lebih cantik dari istrinya ya. Yang... Saya melihat banyak perkara ini begini. Jadi meng mengandalkan murid yang memuji pujian ya. Itu Jadi laki-laki yang tidak percaya diri, tidak punya kepercayaan ini, kenapa dia bisa menjadi laki-laki yang tidak percaya diri? Karena orang tuanya tidak pernah memujinya, karena dia memberontak, maka dia tidak penuh penuh hikmat. Dia pasti akan berjumpa dengan perempuan Sunda, ya, perempuan. Maksudnya akan yaitu satu dalam perlindungan dalam garis perlindungan dalam keluarga jadi saya sini melihat menyuruh kamu jangan berbuat sundal itu sangat sulit karena kamu sangat tidak percaya diri dan sangat tidak percaya diri karena tidak ada orang yang memuji kamu karena orang tua kamu tidak pernah memuji kamu, uh, istri ada yang membantu kamu pasti akan mencari permasalahan kamu, maksud mencari-cari kesalahan kamu. Jadi, pengalaman kehidupan kamu ini sangat uh, melakukan satu kesalahan: kamu memberontak, kamu tidak mendengar, dan kamu tidak percaya diri dan kamu men, menjumpa dengan satu istri yang membantu kamu dengan cara melakukannya sangat tidak baik, ya, dan setiap hari um, men, menekan kamu untuk merakukan satu aktivitas dengan perempuan yang begini, jadi kita bagaimana melakukannya? kita mesti merak, memper, menyelesaikan permasalahan dari akar ini kita mesti e, bertobat mengaku dosa kita dan kita meng, e, mengaku dosa kita yang dulu kita tidak mau mendengar nasi orang tua kita jika orang tua kita di sini kita memohon pengampunan orang tua kita dan juga kita dimohon pembekatan dari orang tua kita. Dan berkata kepada uh, istri kita, bagaimana kamu memberitahukan pada saya akan bisa menerima? <tuh> saya sudah kebaktian di gereja. 611. Kamu bagaimana memberitahukan pada saya, saya akan bisa menerima? Ke, uh, kamu berbicara pada ketua saya, saya oke. Okay. Jangan kamu berbicara pada seluruh orang. Saya belum siap kamu bicara pada ketua sel kita oke okay, saya bisa menerimanya jika kamu bisa menerima kalau istri kamu berbicara pada ketua sel kamu kamu bicara kepada istri kamu memberitahukan pada istri kamu saya keadaan ini masih lemah kamu bisa menerima kamu juga bisa datang berutut pada istri kamu dan berbicara padanya Jadi kamu sudah menasihati saya tiga kali Tapi saya belum berubah Kamu boleh membicarakan permasalahan ini kepada ketua sel Saya bisa terima Jika permura, awal murah kamu berbicara kepada seluruh orang Saya itu belum siap jadi sebagai seorang istri perempuan Ya kita mesti mempunyai hikmat. Jadi jika suami kita belum bisa melakukan ini, masih berbicara ini, jadi kita mempunyai hikmat dan kita memang kita mesti membantu suami kita, tetapi kita mem mesti mempunyai hikmat. Yaitu bukannya itu setiap, uh, suami ada sangat sulit. Di kita waktu kita sekolah di sekolah ya itu kita merasa kita belajar itu uh, pekerjaan saya sekolah kita tidak baik ya dan juga dan pekerjaan kita kalinya ya tidak baik jadi laki-laki kadang-kadang di dalam suasana kepahitan mereka bertumpu dan men dapatkan istri maksudnya lebih menderita. Jadi walaupun memang bukan kamu yang membuat perkara ini tetapi separohnya juga karena kamu ya. Dan orang tua tuh senang mau anak-anaknya sampai di sekolah juga dimarahin orang guru, orang tua, guru, bos ya, atasan kita dan istri kita. Pasal Jason, kamu sangat baik. Uh, Jason, abang Jason, kamu sangat baik. Jadi, kita mesti memohon Tuhan membantu kita. Kita mesti menjaga garis ke keluarga ini. Kehidupan kita bisa baik, tapi jangan kita sombong. Kita, jangan merasa kita mempunyai kekuatan untuk menjadi penanggung jangan merusak perhubungan jangan kita melakukan perkara merasa kita baik tapi tidak baik ya kita mesti mempunyai tabungan dan kita sama orang tua kita mempunyai hubungan yang baik maka keluarga kamu akan bahagia mohon Tuhan membantu kita bagi kita sini saya bersama Tuhan kau bantu saya Tuhan terima kasih firmanmu Setiap hari menjadi terang bagi kami Jadi jalan keluarga kami Kami Terima kasih firman firmanmu Membimbing kami, mengajari kami Bisa kami memohon padamu Kami mempunyai kekuatan Bahwa hari ini Bisa kami berbaring dalam firmanmu ini Dan kami menentukan engkau di sini ini. ya suka semua Memulai, kami mengikuti firmanmu dan bagi kita bersama, kita memuji di hadapan Tuhan. <tuh> Aku mohon kau bantu kami. Bisa kami bawa lagu puja ini. Tuhan mohon aku bantu kami. Kami sepenuh hati mengikutimu. Kami berterima kasih memujiMu hari pagi ini ini kami kamu kami kami memujiMu. Kamu mu hari ini di dalam kehidupan kami ini menyatakan dengan semua ini kami ini jangan jangan anak kami memberitakan pada kami dengan semua amsa ini memberitakan pada kami ini bagi kita bersama kita berterima kasih dan memuji Tuhan. Karena sesuatu Tuhan menimbing jalan kita ini dalam kehidupan kita ini Tuhan membimbing kita. Maka kita kamu kita kita terima kasih. Tuhan kami berterima kasih dan memujimu Dan setiap pagi ini kami membuat rendungan pagi manat Mana lindungan pagi ini Engkau ada terang bagi dalam kehidupan kami ini Di dalam kehidupan ini ini Tuhan Yesus, yes, berterima kasih Engkau memberikan satu nyatanya supaya kami tidak jauh dari firmanmu ada ada jalanmu karena kami firman kami kebenaran dan kehidupan kami kami terima kasih kami kasih dan memujimu kami datang berterima kasih. Karena tuh terang dari keberadaan kami ini. Kalau hari ini dan pas amsa pas ini memberitahu berbicara kepada kehidupan kami ini. Kami membuka kehidupan kami ini. Kami itu mendengar semua yang kami gani, semua empat garis kehidupan kami ini. Kami harapan kami kami menjadi ciri otreksi kehidupan kami ini kehidupan ini dalam garis kehidupan kami ini Tuhan pengal kami benar-benar tidak kami sangat sombong kami merasa sangat hebat Tuhan kami membutuhkan kamu Tuhan kehidupan kami Adakah garis dalam kehidupan kami, untuk pekerjaan kami ini tahu bantu kami ini dan bagaimana kami melakukannya ini dan kami bekerja tahan bisa kami ini kita tidak bisa melakukan simpanan uang dan kami tidak bisa membedakannya. Kami melakukan banyak perkara, tidak dengan penuh dengan kehimatan Kami, Tuhan, memohon Engkau menyinari kami. Kami benar-benar masih banyak hal-hal. Kami memang malas. Tuhan Kami datang di hadapanmu Kami mengakui diri kami sendiri Dan kami kadang berkata Saya lebih baik daripada orang itu Dan kita berkata Ini semua yang saya katakan Apa yang saya katakan ini Dan semua ini Sangat menyebarkan dan sangat menyebalkan dan kita orang yang melakukan kerusakan perkara ini Tuhan kami membutuhkan engkau mengampuni kami dan kami orang yang membuat pemasaran atau merusak persahabatan ini kami Kadang, kadang kami ingin berbicara apa kami berbicara apa Dan kami merasa apa yang saya katakan baik untuk orang lain tetapi saya melakukan merak satu penyebaran yang membuat pertengkaran Tuhan mohon Engkau bantu kami Tuhan engkau bantu kami supaya kami bisa menjaga murid kami apa yang kami katakan apa yang kami kerjakan untuk menyatakan kemuliaanmu Tuhan kami datang di hadapanmu kami mengakui dan saya meminta semua Keadaan kita dan kami sangat tidak percaya diri. Di dalam garis batas kehidupan ini kami kekurangan pujian dari orang tua kami. Dan merasa kami ini sampai kami tidak percaya diri. Kami tidak mendengar, kami tidak percaya diri. Tuhan ampuni kami. Tuhan kami membutuhkanmu. Tuhan, di saat kami sangat tidak percaya diri, kami itu merasa sombong dan kami berbuat sesuka kami. Tuhan, mohon ampuni kami. Kami hari ini di hadapanmu kami mau mem buka diri kami kami mengakui di hadapanmu ampuni dosa kami kami datang di hadapanmu Tuhan bantu kami dan saya dengan orang tua saya ada hubungan yang baik dan juga dengan pendamping saya ada hubungan yang benar saya datang di hadapanmu dan mengakui teranjang di hadapanmu Tuhan kami membutuhkanmu mohon Tuhan bantu kami beri kami kekuatan beri kami hikmat dan bisa meragukan kasih ini bisa menjaga batas garis ini Tuhan terima kasih lo kudus engkau masuk di dalam kehidupan kami jika tidak ada penyinaran darimu kami tidak bisa melihat kejahatan di dalam kami jika tidak penyinaranmu kami sehari merayati sehari Tuhan ini Lord, firman ini masuk di dalam kami ini dan sepertinya membicarakan orang lain bisa saya, saya pejamkan mata saya berdoa saya menerima banyak saudara-saudara. Kita setiap orang di empat garis ke batas kehidupan ini ada juga ada kesalahannya di dalam batas garis kehidupan dari keuangan, pekerjaan, hubungan, keluarga. Saya mengundang saudara-saudara semua di saat roh kudus menyinarimu engkau mendengar suara firman ini. kita memohon kepada Tuhan kita sujud kita merendahkan diri di hadapan Tuhan bukan di hadapan manusia Mohon Tuhan membantu kita Mohon kepada Tuhan ini Kita di dalam batas garis kehidupan ini Kita hidup Roh Kudus Saya tahu engkau di sini Tuhan Bibir kami, lidah kami membuat engkau murka. Tuhan, kadang kami tidak ada uang simpanan. Pakai-pakai menikmati dan menikmati. Menghid menghadapi garis kehidupan dari keluarga ini, lebih banyak penderitaannya. Roh Kudus engkau menginari kami. Roh kebenaran masuk di dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau bantu kami. Membaca kehidupan kami. Itu empat garis kehidupan kami ini. Hari ini Engkau berbicara pada kami, anakku, anakku. Engkau memakai payah anakku. Mesti menjaga diri orang tuamu. Jangan meninggalkan pengajaran orang tuamu. Saya mau ingatkan kau pejamkan matamu kau merenungkan di dalam orang tua kamu apa yang orang tuamu telah berikan pada kamu didikan yang diberikan pada orang tuamu di dalam kehidupanmu di dalam contoh di dalam kehidupan yang banyak dan sedikit orang tuamu Sesudah apa apa yang pernah dia katakan Yang, member, yang mengikuti kita supaya kita bisa mengikutinya jika lo lo kamu orang tuamu sedang memberikan kamu dan memberi satu contoh di dalam kehidupan kajian dalam kehidupannya kamu ambil tulisan pupeng kamu tulis jadi pengajaran orang tuamu dan didikan ibumu dan memohon lo Kristus membimbing bukan hanya orang tua kamu dan juga arah bapak banyak juga pengajaran yang dicatat itu di dalam hati kita Roh Kudus memberitahukan kita lebih banyak lagi, lebih baik lagi, lebih banyak lagi. Saya tahu Roh Kudus engkau di sini. Engkau memberitahu pada kami Ya Tuhan, orang tua kami, orang tua kandung kami tidak sempurna. Tapi memberikan kehidupan untuk kami. Tuhan kami, berterima kasih. Bapa saya mereka satu kerajinan contoh kerajin kepada saya. Tuah saya berterima kasih. Mama saya adalah orang yang sangat rajin. Tuhan Mereka tidak sekolah banyak, tapi dia tidak kasih kami dengan cuma-cuma. Tuhan sekali lagi kami kembali menunjukkan kembali kasih orang tua kami karena nasihat-nasihat orang tua kami menjadi contoh di dalam kehidupan kami mempengaruhi kami Tuhan dengan namamu dengan namamu ada di dalam hati kami tuasa itu tidak merasa satu yang berharga tapi di saat ini setia apa yang diberikan dari uh, ya dan ibu kami ada saya yang diberikan adalah sangat berharga saya mengundang kadang sama itu bangkit berdiri saya kamu untuk ayah ibu kira ada bapa yang memberikan pada kita kita berterima kasih kepada Tuhan kita nasihat ini masuk di dalam kehidupan kita amin biarkan pastor Gloria terus menyanyikan lagu ini lagu yang Pastor Gorian nyanyikan adalah Amsa Pasal 6 Tuhan Yesus kami berterima kasih dan memujimu Tuhan terima kasih membuat kami ada ayah dan ibu ada pengajarannya dan juga nasihatnya dari kecil di dalam kehidupan kami ini mempengaruhi kami Tuhan terima kasih kami ada ibu ayah rohani menjadi contoh buat kami ini Zosami bisa mengikuti dan juga kami belajar dan semua firmannya nasihatnya yang ada masuk di dalam hati kami ini Allah Bapak kami lebih tambah terima kasih ada adalah firman yang darimu sehari makna yang darimu memberikan kami firmanmu masuk dalam kehidupan kami masuk dalam kehidupan kami kami lebih lagi meng, sama seperti yang ada lagi Saat seperti enggak, sa -sa -sa kita bersama kita angkat tangan kita menerima berkat saya dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua dan juga termasuk saya sendiri dan kami ini kami lebih lagi luas kami tidak menjadi penanggung yang sangat sombong dan semuanya setiap orang kami sebagai ini dengan rajin bekerja tidak malas dan kami menjaga atau ketentraman damai dan dalam hidup ini tidak memberitakan fitnah berita pertengkaran kami mengejar kekudusan kami mengejar kekudusan Tuhan di tengah-tengah kami kami tidak berjinak tapi untuk kehidupan kami ini dan garis kehidupan ini ada bisa menjaga doa ada Hidup besar seperti engkau dalam nama Tuhan seperti kasih. berkati kalian semua, Amin. Hmm.